Jadi pandemi ini tuh ujian juga bagi kulit aku gitu loh guys, karena harus pakai masker N95 terus kan. Terus aku ingat banget di awal-awal aku frustasi sampai nangis gitu, insecure karena separah itu jerawatnya. Tapi kayak akhirnya aku sabar balik lagi ke skincare yang udah selalu aku pakai, meskipun jadinya banyak skincare yang aku baru beli aku buang lagi. Terus sabar sampai detik ini berbulan-bulan barulah semuanya pelan-pelan hilang. Terima kasih atas semua yang udah bikin skincare-skincare ini. I love you. Lihat, ini juga pokoknya intinya fokus gitu sama apa ya, kayak melembabkan kulit gitu lah guys. Apalagi ini terakhir nih, ini tuh penyelamat hidup aku. Maafin aku telah berpaling, tapi setelah kita melanglang buana akhirnya aku kembali lagi padamu, karena semesta selalu membawa kita kembali lagi, kayak lagu aku Endless Loop. Kayak gitu guys, pokoknya sabar aja, jangan hujat fisik orang lain, please. Insecure jangan gitu, yuk semangat.